Halo Vinet Lovers, perkenalkan nama aku Kaisan Alvara Bani. Aku berasal dari klub Vinet Archery Club dan aku menembak di kategori recurve umum. Jadi saat kelas 2 SD, saya mengikuti pesantren kilat di Wadi Mubarok. Dan setiap peserta yang mengikuti pesantren kilat itu diperbolehkan mengikuti eskul-eskul yang ada di pesantren itu. Dan kebetulan saya memilih panahan. Dan saat saya latihan dan saat saya mencoba panahan di sana, saya mendapatkan hasil yang bisa dibilang bagus lah untuk pemula yang benar-benar pertama kali ikut panahan. Dan akhirnya pada saat saya mau pulang, orang tua saya dipanggil oleh pelatih pesantrennya. Dan pelatihnya itu berbicara ke orang tua saya kalau anak ini mempunyai bakat dan bisa jadi hebat lah suatu hari nanti. Jadi saya disarankan untuk mengikuti klub-klub yang ada di luar sana. Dan akhirnya saat pulang dari pesantren kilat, saya mengikuti klub-klub dan ya akhirnya sampai sekarang saya nembak dari 5 meter sampai sekarang 70 meter gitu. Pertama pastinya karena dari segi coachnya ya, coachnya itu mempunyai sertifikat internasional, itu bisa dibilang ya udah bagus banget lah gitu. Terus dari sifat coachnya juga baik dan tidak terlalu yang memaksakan kayak harus ini gitu. Terus juga nggak pernah bareng kasar. Terus jadi dan ya jadi selama di sini tuh dapat banyak banget ilmu lah dari si Coach Andri. Jadi ya intinya kenapa milih di sini mungkin karena yang paling baik lah di Indonesia, paling bagus. Dan memang ya dilihat dari orang-orang yang sebelum ikut TC ini juga mendapatkan hasil yang baik setelah dari TC. Jadi ya aku pengen menjadi lebih baik lagi, jadi aku ikut TC di sini. Pertamanya pasti senang terus dan sangat-sangat bangga lah, apalagi kayak banyak orang yang pengen banget di coaching sama Coach Andri mungkin emang belum kesampaian lah gitu. Jadi ya senang dan pasti bangga dan keren lah ya, asik lah. Perbedaannya dari sebelumnya itu ya kayak kurang-kurang inilah teori-teorinya, terus banyak masih banyak teknik yang salah, kurang sabar ini itu, dan akhirnya sesudahnya itu banyaklah yang diubah, kayak diberi kayak latihan-latihan yang saya jujur belum pernah ngeliat kayak latihan-latihannya, jadi kayak unik lah latihannya. Terus teknik saya dibenerin semuanya, terus kayak melatih kayak emosi, mental juga, kesabaran dan ya jadi benar-benar yang semua bisa dibilang rusak dibenerin semuanya sama Coach Andri gitu. Semoga bisa lebih baik lagi, terus lebih banyak lagi yang ikut. Kalau bisa dari orang-orang satu Indonesia ini ikut Vinet Academy lah. Untuk Coach Andri, terima kasih dan semoga panjang umur sehat selalu Coach. Terima kasih semua yang udah materi-materi yang diberikan, semua ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Makasih banyak lah pokoknya. Yeah. Halo Vinet Lovers, nama saya Cynthia Mariska Putri Prayobowo. Klub saya Vinet Archery Club, pemain recurve. Jadi kelas 3 SD itu mungkin Cynthia kurang konsentrasi ya. Nah, terus mama cariin tuh olahraga yang bisa melatih konsentrasi. Nah, olahraganya tuh ada dua, catur sama panahan. Terus Cynthia disuruh pilih. Cynthia pilih panahan. Nah, terus Cynthia cobalah itu panahan, terus tanding dan alhamdulillah juara. Terus mama bilang, mau lanjutin gak? Kamu suka gak? Katanya. Terus Cynthia bilang, iya mau dilanjutin, suka kok. Ya jadi keterusan sampai sekarang. Karena di sini saya di coaching langsung oleh Coach Andri, yang dimana Coach Andri itu bersertifikat Korea dan pemanah yang hebat juga gitu. Jadi harapan saya bisa di coaching langsung oleh coach yang hebat banget. Memang setiap minggu Cynthia juga udah di coaching sama Coach Andri. Terus apalagi sekarang di coachingnya tuh tiap hari kan sama TC ini. Jadi pokoknya senang banget deh, keren banget. Sebelumnya Cynthia banyak salah tekniknya, terus kayak kurang yakin. Tapi setelah di TC ini Cynthia lebih yakin, terus tekniknya juga banyak yang dibenerin kan. Bukan teknik doang, tapi kayak pola pikirnya gitu, jadi nggak yang nggak yakin, tapi harus yakin gitu. Untuk Vinet Academy, semoga lebih berkembang lagi, dan semoga lebih banyak atlet yang berprestasi. Dan untuk Coach Andri, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada Cynthia. Terima kasih Coach Hebat. Halo Vinet Lovers, nama saya Aida Nimir Taslim. Saya dari klub Vinet. Saya adalah atlet standar bow yang sekarang sudah menjadi atlet recurve.
karena saya melihat abang saya sangat sangat bersemangat untuk mengikuti olahraga panahan ini, dan akhirnya saya termotivasi untuk mengikuti olahraga yang sama seperti abang saya, karena coach Divinet ini adalah salah satu coach yang memiliki sertifikat coach internasional. Dan juga coach Andri itu kan mengasih banyak pelajaran bagi saya. Saya yang dulunya masih lumayan banyak salahnya, sekarang sudah diperbaikin. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai berkurang teknik yang salah saya. Rasa seperti senang dan bahagia karena sudah mendapatkan coaching dari coach yang mempunyai sertifikat coach internasional. Kalau sebelumnya saya masih ada lumayan banyak salah tekniknya. Nah, setelah di TC ini, saya jadi teknik saya udah lumayan bagus, dan saya juga makin percaya diri. Kalau pesan untuk Vineta Academy, semoga lebih banyak yang TC di sini, dan semoga dari semua orang yang TC jadi orang yang berprestasi. Untuk Kak Chandri, terima kasih atas semua pelajarannya untuk saya, dan semoga Coach Andri selalu sabar untuk menghadapi seperti orang keras kepala di TC.